Sebuah pesawat pemerintah Rusia menuju Moskow dari Mesir membawa warga negaranya yang dievakuasi dari jalur Gaza. Evakuasi ini merupakan gelombang kedua bagi warga Rusia yang berada di Gaza. Sebanyak 70 warga negara Rusia dievakuasi melalui Kairo. Evakuasi warga Rusia diorganisir oleh para diplomat Rusia dan kementerian. Para pengungsi disambut oleh para pekerja yang merupakan perwakilan Kementerian Luar Negeri Rusia dan para sukarelawan. Lebih dari 2/3 dari 2,3 juta penduduk Gaza telah meninggalkan rumah mereka sejak perang dimulai. Kota Gaza, wilayah perkotaan terbesar di wilayah tersebut, merupakan fokus kampanye Israel untuk menghancurkan Hamas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.